Ya, hello guys, ketemu lagi. Kali ini gue akan coba menjelaskan tentang cara menggunakan Easy Drummer. Itu plugin untuk Nuendo. Easy Drummer itu drum MIDI. Hampir sama dengan yang sebelumnya gue bikin tutorial, yaitu Addictive Drum. Ini sama aja MIDI, tapi feelnya itu udah humanis banget. Tinggal bagaimana cara kita mengutak-atik velocity-nya aja. Semakin bagus pengaturan velocity-nya, semakin terasa humanis banget gitu, nggak kerasa drum machine-nya. Oke, seperti biasa, dari setelah terbuka Nuendo-nya, kita file new project, gue kasih empty biasanya, kemudian pilih foldernya, lalu masukkan MIDI track. Masukkan MIDI track, digedein biar kelihatan. Terus step berikutnya di blok dulu berapa menit musiknya yang akan kita kerjakin. Oke, kita masukin phased instrumennya aja dulu deh. Phased instrument, nah ini Easy Drummer. Nah ini gak akan bunyi sebelum loadingnya selesai. Itu ada sebagian yang belum bunyi kan, tom belum bunyi. Nah ini tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, nah ini, nah tom-tomnya belum. Oke, oh ini error ya. Oke, no problem. Itu iya. Nah ini Easy Drummer juga dia punya library. Ada contoh-contohnya. Oke. Nah ini untuk ini aja untuk referensi. Oke, kalau udah arahkan dulu, routing dulu outnya itu ke Easy Drummer. Input biarin aja. Input gunanya kalau kita punya MIDI input ya, seperti piano roll atau electric drum. Ini mappingnya kita pakai GM map dulu karena sebelumnya kita belum punya map si Easy Drummer. Klik dua kali yang sudah terblok. Nah ini kita cek dulu nama dengan suaranya udah sama belum. Kalau ada yang beda tinggal dirubah, atau ada yang tidak terpakai tinggal dihapus sesuai selera teman-teman aja. Ini gue cuma nyontohin doang. Oke, gue rasa ini nggak perlu, ini udah bener. Sama aja, hapus salah satu. Oke, ini tom-tom, tom 1, tom 2. Ini crash betul. Hapus salah satu, suaranya sama. Oke, suaranya betul dengan namanya sama. Oke. Oke, sejauh ini masih sama namanya, nggak perlu kayaknya itu. Open hi-hat beda ya, open hi-hat 2. Oke, naikin ke atas.
Ini udah sama tadi. Ya. Salah satu aja. Sama semua. Oke. Sama. Salah satu aja. Oke. Ini juga udah. Ini juga udah. Ini kobel udah ada. Oke, bandingin sama yang sudah ada. Sama aja, nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu, nggak perlu. Oke, cukup segini aja. Terus ke drum map setup. Setelah itu di save dengan nama Easy Drum Map dan di save, close, dan kita mulai pembuatan patternnya. Gua kasih 160 BPM, beat per minute. Ini 1/16 gua pakainya biasanya. Nah, ini dilihat ya, itu garis-garisnya kalau diganti quantize-nya. Kemudian ada snap. Snap itu ngikutin garis atau tidak. Kalau snap-nya tidak diaktifkan itu bebas off tempo ya istilahnya. Kalau snapnya diaktifkan, mau klik dimanapun dia akan ngikutin garis, nggak bisa keluar dari garis. Jadi in tempo. Oke, kita coba pattern, kita coba buat patternnya. Kita buat patternnya. Oke, sebentar. Oke, karena ini 4/4 berarti per 4 ketukan itu dinamakan 1 bar. Biasanya gue bikin 4 bar satu putaran. Ini bar kedua tinggal di copy aja kalau udah jadi, di blok, di copy, kemudian di paste. Oke, ini bar ketiga, kemudian bar keempat gue kasih fill in. Cek dulu. Ini velocity kita atur supaya humanis. Oke. Ini sudah 3 bar yang dibuat. Sekarang bar keempatnya gue kasih fill in. Gue kasih fill in. Pattern fill in.
kita konsen di sini dulu. Oke, gua kasih pedal hi-hat biar ada nggak terlalu sepi ya. Oke, gua rasa selesai. Ini di blok sampai sini. Oke, biar lebih pasti kita ke tampilan ini dulu. Oke. Dan selesai, patternnya selesai. Oke, sekarang kita coba lihat pengaturan soundnya ya. Ini kan sama seperti sebelumnya, addictive drum juga dia hanya di satu channel suara, yang lainnya tidak muncul, padahal di situ ada banyak ya. Nah, bagaimana caranya untuk memisahkan? Klik dulu. Nah, nanti sini kita lihat di sini ada TRK track 1 semua kan? Menujunya track 1 semua. Ganti dengan multi channel. Nah, nanti dia berubah. Track 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Nah, ini efeknya. Oke, udah ya. Tadi awalnya track 1 semua, sekarang track 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Oke, ini kan ada banyak ya. Kenapa dia muncul cuma satu? Nah, itu ada pengaturannya di sini. Nah, ini awalnya track 1 semua. Cara ngubahnya dari sini, klik kanan atau klik kiri. Nah, itu nanti ya akan track 1 sampai 7. Awalnya stereo menjadi multi channel. Nah, ini sudah individually. Oke, seperti biasa. Gua turunin dulu semuanya biar jelas. Ini overhead. Channel 7 itu overhead OH atau room. Room gua enggak akan pakai. Nah, room itu gua enggak akan pakai. Ini overhead. Salah ya, kebalik. Ini overhead. Nah, ini overhead. Room gua enggak akan pakai.
diatur sampai tidak clipping. Kalau ngeclip nanti agak repot, bukan agak ya, clip pasti repot di mastering. Oke, ini suara drum, kick drum maksudnya. Kemudian ini snare. Ini snare juga. Bedanya apa ya? Bedanya penempatan mic-nya aja sih. Mic kalau snare E itu mic-nya itu ada di atas snare. Kalau snare B itu mic-nya ada di bawah snare-nya itu sendiri. Jadi suaranya beda. Ini hi-hat, ini tom. Tomnya digabung jadi satu. Oke. Oke, seperti itu aja guys. Thank you for watching. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Thank you. Bye bye.